Sekarang ini kita berada di segmen Dapur Pagi. Kita nak kongsikan antara menu yang menarik perhatian untuk anda pada pagi ini, iaitu salted egg udang. Okey, jadi hari ini kita bersama dengan Ridwan Abdul Majid selaku pengurus urusan Foodosta. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat ya? Baik, alhamdulillah sihat. Okey, cerianya pagi ni tak sabar nak kongsi resepi lah tu. Dan juga hari ini kita bersama dengan Noraine Fong iaitu chef Foodosta. Okey, nampak gaya macam sihat juga tu. Manis senyumannya pagi ini. Okey, baik. Resepi kita hari ini dipahamkan udang salted egg. Ya, yeah, betul. Ini memang kata agak tengah in lah menu ni sekarang. Betul, dulu betul. Tak ada kan salted egg semua ni? Sebenarnya dulu, kata apa, banyakkan Chinese ya, yang buat benda-benda ni semua kan. So, sekarang ni, butter prawn, salted egg prawn, banyakkan Chinese yang dia orang punya resepi. So, sekarang ni dah meluas. So, sekarang kita orang pun ambil advantage untuk enhancekan salted egg ni. Ya, yeah, okey. Jom, untuk resepi Chef Foodosta sendiri, apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat salted egg prawn hari ini? Bahan dia, actually kita guna minyak. Ada selalu kita, ada yang guna butter, margarine ke, tapi kita guna minyak. Okay. Then after that, kita akan masuk cili padi. Okay. Lepas masuk cili padi, nanti lepas cili padi tu dah masak sikit, baru kita masukkan daun kari. Okey. Okey, daun kari. Lepas tu, kita masukkan telur masin. Tapi telur masin ni, kita dah tukarkan dia jadi powder. Okey. Kita tukar jadi powder. Mana powder ni? Mana bahannya? Kita tukar jadi powder. Serbuk adalah serbuk telur masin lah. Telur masin. Ya, betul. Okay. Serbuk telur masin. Okay. Lepas tu, lepas pada tu nanti kita akan masuk air sikit lah. Cuma dia bagi, ada setengah tu dia orang buat cair sikit. Okay. Tapi untuk Foodosta, kami bagi pekat. Sebab apa? Sebab rasa telur masin tu kena ada. Saya tu tanya-tanya ini apa ni sebenarnya? Okey, ini untuk dia punya finishing dah. Selepas habis semua dah masak, dia akan taburkan itu dekat apa atas. Tu? Telur masin. Telur masin. Telur kuning. Telur masin kuning. Untuk ditaburkan di atas ni lah. Okey, penyediaan udang ni macam mana? Okey, penyediaan udang. Okay, sebelum untuk buat ni semua, kita kena goreng dulu udang ni. Okey. Udang ni pun kita ada campurkan dengan rempah tepung yang dah disatukan. Kita punya secret recipe lah. Tak boleh kongsi lah dekat sini. So, lepas tu kita deep fried. Kita deep fried. Lepas deep fried, baru kita buat salted egg ni. Lepas buat salted egg, baru kita ni lah. Kita masukkan udang dekat dalam tu. Okey, baik. Selalunya berapa lama masa yang diperlukan untuk menyediakan menu ni? Untuk ni dalam masa dalam 15 minit. Termasuk sekali penyediaan udang? Penyediaan udang sekali, 15 minit tak lama. Kalau udang ni nak tukar dengan ayam contohnya, sotong, tak ada masalah, penyediaannya sama saja. Yes, betul. Actually menu kita pun kita ada udang, kita ada ketam, kita ada ayam untuk salted egg, untuk telur masin. InsyaAllah mungkin next year kita akan cuba buat untuk lalah, clam ataupun makanan sotong. Seafood lah. Makanan seafood. Setakat ni permintaannya paling tinggi? Permintaan paling tinggi ayam. Udang. Udang, udang dengan ketam. Tinggi. Udang ketam. Okey, apa khabar chef kita dekat sana tu senyap. Dan dia dah masukkan daun kari. Daun kari. Sampai dia naik bau. Lepas tu nanti kita akan slow api. Atau kita tutup api, baru kita masukkan salted egg masuk dekat dalam. Okey, boleh tak tu nak kuatkan sikit tak apinya? Okey, sekejap guys sebenarnya nak buat ni. Sekejap je. Okey, okey, baik. Apa antara kelebihan menu ini? Kelebihan menu ini, kelebihan dia satu, mungkin satu daripada dia punya kesihatan lah. Sebab apa? Sebab kita guna pun roman lettuce dengan ni untuk side dish dia. Lepas tu telur masin dengan cili padi pun semua ada dia punya kesihatan masing-masing. Macam cili padi, kesihatan dia mungkin daripada untuk rambut, nambah rambut apa semua kan. So, itulah dia punya ni. Dahsyat Cik Wan, dia tahu aku nak cili padi tu untuk apa ya? Okey, baik. Proses terus ni, apa chef kita buat ni? Nak masukkan serbuk? Masukkan telur masin. Serbuk telur masin. Okey. Okay, tapi sebelum tu, kita kena slow down kat api tu bagi dia betul-betul suam sikit, baru kita masuk. Sebab apa? Sebab kalau kita panaskan, ada setengah tu memang kita tengok dia orang terus masuk kan? Tapi dia akan jadi rasa burn, macam hangit sikit. Sebenarnya tu tak sedap pun makan walaupun ada sikit-sikit. Yes, betul. Padam kat api, tunggu beberapa saat? Dalam 5 saat macam tu. Lepas tu baru kita masuk ni. Sebelum masuk serbuk, lepas masukkan serbuk, kita masukkan air. Okey, kita dah tunggu dia sejuk sikit. Sebab kita tak nak dia ada rasa macam terbakar atau hangus dan sebagainya. Ya. Ini antara tip yang kita kongsi pada anda pada pagi ini untuk membuat
salted egg prawn pada pagi ini. Okey, itu dia proses seterusnya. Kita masukkan serbuk telur masin. Berapa banyak ni untuk kita tahu? Okay, serbuk ni untuk 5 ekor udang, kita letak 50 gram. Kering tu tak apalah. Kacau je lah. Kacau, nanti kita akan masuk air. Bila masuk air tu, dia akan jadi melted lah. Dia jadi jadi macam ada dia kuah sikit lah. Dia kuah sikit. Dia beza dengan telur masin yang original kalau kita buat. Kalau telur masin original, kita kena masak dengan api. Itu sebab kita dah tukar kan, kita buat jadikan powder. InsyaAllah powder ni kita akan keluarkan lah. Tak dijual lagi setakat ni? Tak dijual lagi. Tapi ada juga jenama-jenama lain dekat luar. Yang jenama Pudu Star belum keluar lagi. Okey. Baik-baik. Itu dia. Air pun sudah dimasukkan. Tadi kalau anda lihat kan dalam serbuk. Sekarang dah jadi macam kuah sedikit. Ya, betul. Dia masak. Kalau contohnya, untuk mereka yang baru sahaja mencuba menu ini, kalau mereka terletak lebih air, apa antara alternatif yang mereka boleh lakukan? Terletak lebih air. Kalau terletak lebih air, suggestion saya buka api, panaskan sikit. Bagi dia bagi dia panas sekejap, lepas tu tutup, lepas tu kacau balik. Okey, untuk bagi dia pekat balik. Bagi dia pekat balik. Nampak, dah 2 tip dah kami kongsi pada anda untuk segmen dapur pagi hari ini. Menu salted egg prawn kita hampir siap. Proses yang terakhir, masukkan udang lah. Masukkan udang. Jadi masuk udang, kita gaul. Gaul. Berapa lama nak gaul tu? Dalam few second je lah. Dalam 5 saat itu dah. Dah siap lah. Kombinasi yang sesuai untuk dimakan dengan Kombinasi menu yang sesuai. Ada setengah orang, dia nak ada sup kosong kat sebelah. Ada setengah orang akan makan macam tu saja. Tapi untuk Pudu Star, kita hanya bagi dengan lunchbox macam ni. Kita akan bagi side dish salad dengan extra sauce. Sebab apa? Sebab kita tak akan bagi sup kosong. Nanti kalau bagi sup kosong, dia akan potong dia punya rasa udang. Rasa apa, telur masin tu. Dia kena makan macam tu baru rasa sikit, sedap. Lunchbox ni ada apa dengan udang lah. Kuahnya diasingkan. Okey, ini kita punya menu. Kita panggil Sri Kandi Talapia. Sri Kandi Talapia Sri Kandi Talapia ni ada 2 sambal. Satu sambal pedas, satu lagi sambal manis. Sambal ni kita panggil sambal kahwin. Ini resepi ni saya sendiri yang buat. Dan ada lagi 2 partner saya. Kita akan combine lah sebab saya suka masak. Lepas tu saya jemput dia orang lah. And then dapat idea lah. Benda-benda ni lah, betul. Macam ayam penyet pun ada. Lebih kurang ayam penyet, tapi ada setengah orang kata memang totally different lah dia punya ni. Baik. Di Farm Kan ada menu ketam juga ya? Ya, betul. Kita ada ketam. Ikan, udang ni ketam pula. Ya, ni ketam sambal menu dia lain. Menu lain. Ini Sichuan. Kita akan bagi seko ketam. Sichuan sauce. Kuah ni apa ni? Black pepper? Bukan. Kita Sichuan sauce. Dia ada cili kering. Sauce dia tersendirilah. Ya, betul. Apa rasa dia ni? Actually, dia rasa pedas, manis, masin sikit. Pedas, manis, masin sikit. Ya, betul. Baik. Dan satu lagi, kita punya sweet soy sauce. Hong Kong style. Apa itu daging? Dia ala-ala macam daging masak kicap. Tapi dia dia punya rasa manis lah. Manis. Dan kita akan bagi side untuk sambal si kandi. Baik. Terlihat pula saya tengok pagi ni. Jom kita tengok hasil menu butter prawn kita pada pagi ini. Dah siap dah. Ini hidangan ni untuk berapa orang ni? Hidangan ni untuk seorang. Seorang kita, makan? Kita serve 5 ekor. Kita bagi. Kalau satu order, 5 ekor. Final touch up katanya. Final touch up, kita letak telur masin dekat atas. Baik. Itu dia. Bagaimana sebenarnya untuk penonton di luar sana yang berminat untuk mendapatkan semua jenis makanan yang ditawarkan oleh Pudu Star ini? Nombor satu, boleh pergi ke IG kita orang. Pudu Star Instagram. Nombor 2, kita punya Facebook, Pudu Star Food and Beverage. Dan boleh dapatkan hotline kita 018-784-4894. Pudu Star ada kedai ke? Pudu Star ada, kita ada sewa store kecil lah. InsyaAllah. Dekat mana tu? Dekat USJ 1. USJ dah buka lah? Dah buka. Pukul berapa sampai pukul berapa? Kita buka operasi? Untuk operasi daripada 7 pagi sampai pukul 4 petang. Oh,
Oh, okey, baik. Dan untuk ordering, kita boleh sampai pukul 10 malam pun ada juga yang buat setengah buat ordering. Kadang-kadang tu pukul 12 malam pun orang tanya lagi menu. Permintaan tinggi lah tu. Hari ini ada sampai ke Sabah Jaya pun kita hantar. Ya, okey, baik. Selamat maju jaya untuk menyiapkan segala menu yang ditempah oleh pelanggan pada hari ini juga hari seterusnya. Wan dan juga Nurain bersama kita pada hari ini untuk kongsikan menu butter prawn, salted egg. Salted egg prawn. Udang telur masin. Udang telur masin. Okey, baik.